Oke, hari ini kita kelas 4A hari ini mau melaksanakan proyek P5 ya. Kegiatan kita hari ini apa? Gado-gado. Baik, gado-gado adalah salah satu jenis makanan khas dari mana? Jawa Barat atau Jakarta? Jakarta atau Betawi? Ya, gado-gado itu berasal dari Jakarta ya. Sebenarnya dari Jakarta. Tapi di setiap tempat sekarang ada penjual gado-gado. Nah, untuk gado-gado yang akan kita susun kali ini sebenarnya tidak membuat sepenuhnya ya. Karena sebagian proses sudah dilakukan di rumah. Terutama untuk bumbu kacangnya karena itu tidak mudah, maka itu sudah dipersiapkan dari rumah. Nah, tugas kelas 4A sekarang secara berkelompok nanti akan menyusun atau menyajikan gado-gado dengan kreasi masing-masing kelompok. Oke. Semuanya sudah memakai sarung tangan ya. Oke. Bagus, kita sudah menjaga. Tadi sebelumnya juga sudah cuci tangan. Maka dari itu pesan Bapak adalah hati-hati ketika menggunakan pisau terutama karena di sini ada pisau. Kemudian tidak memegang-megang benda lain yang tidak diperlukan karena yang akan kalian pegang sekarang adalah makanan yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi pastikan semuanya tetap bersih ya. Baik, setelah aba-aba dari Bapak, kalian boleh bersama-sama dengan kelompoknya untuk membuat penyajian gado-gado semenarik mungkin. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, sepertinya setiap kelompok sudah menyelesaikan proses pembuatan gado-gadonya ya. Kita akan lihat satu per satu hasil kreasi gado-gado dari masing-masing kelompok. Kita akan mulai dari kelompok yang pertama, yaitu kelompoknya Luisa. Di sini sudah tersaji gado-gado versi kelompok Luisa. Oke. Wah, ini sepertinya lumayan menggoda ini. Ini ada dua, berarti yang satu buat Pak Iwan ya. Oke, ini punya kelompok Luisa. Kita akan lihat berikutnya adalah ini kelompoknya Viko. Apakah ini yang dinamakan gado-gado? Ini goda-goda sepertinya. Oke, ini hasil dari kelompoknya Viko ya. Lalu kita berlanjut. Di sini ada kelompoknya Darel. Belum selesai Pak, belum dirapihin. Belum dirapihin. Ya. Wah, padahal sudah diberi waktu cukup. Wah, ini sepertinya gado-gado atau kerupuk? Gado-gado. Kirain cuma kerupuk doang ditumpuk. Lihat bawahnya Pak. Oh iya, ternyata ada sayurannya. Ini kerupuk gado. Ini adalah gado-gado versi kelompoknya Darel. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Sini ada kelompoknya Michael. Kita lihat gado-gado kelompoknya Michael. Oke, lumayan menarik ini daunnya. Oh, daunnya. Piringnya ya menarik. Oke, itu kelompoknya Michael. Ada Ciel, ada Elena, Raylan, Sam, Rexy dan Michael. Lalu ke kelompok terakhir, di sini ada kelompoknya Diva. Diva sepertinya ini. Nah, ini kurang gak kira-kira? Bumbunya ada di bawah.
Oh, ini gado-gado versi kelompok Diva. Wow, sepertinya sih menggoda ya. Di sini ada Diva, Gareth, Gabby, Cliff dan Riza. Ada satu orang yang nggak masuk, siapa? Oh, Karissa nggak masuk, masih berduka ya. Baik, sebentar, jangan dibongkar dulu. Itu adalah hasil kreasi gado-gado dari kelas 4A. Setelah ini kalian boleh menikmati gado-gado yang sudah kalian buat, tapi ingat satu, adil, semua ikut merasakan. Yang kedua, tidak boleh serakah. Yang ketiga, semua yang ada di meja kelompok kalian adalah milik kelompok kalian. Tidak peduli tadi kalian bawa apa, tidak peduli teman kalian tadi bawa apa. Ketika sudah jadi satu, sudah dicampurkan ke dalam menu gado-gado yang ada di meja, itu artinya semua sudah jadi milik bersama dan semua sudah jadi satu. Sama seperti Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Papua, ketika sudah mengatasnamakan Indonesia, berarti sudah jadi satu kesatuan. Oke? Nah sekarang kalian tidak boleh makan. Gak usah makan, puasa aja. Baik, setelah ini silahkan kalian makan. Tapi ingat tadi beberapa pesan Bapak, tetap bareng-bareng bagi rata semuanya. Kalau yang mau nambah ada sisa silahkan, tapi utamakan semuanya kebagian dulu ya. Makannya gak buru-buru, gak belepotan. Ini kelas bukan rumah makan, jadi tetap jaga kebersihannya. Oke, silahkan kalian makan tidak sambil bicara. Mulutnya digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk bercerita. Baik, silakan nikmati. Selamat menikmati hidangan yang sudah kalian siapkan. Yang ini boleh dibagi-bagi ke piring kelompoknya masing-masing ya. Oke, kerupuknya dibagikan, terus nanti gado-gadonya buat Pak Iwan. Itu nggak ada tempat buat itunya, bagi-baginya. Oke, ini kelompok ini bagus sekali ini. Jadi semua orang dapat satu tempat ya. Baik, kita akan lihat 30 menit setelah berlalu seperti apa keadaan di masing-masing kelompok. Ini di kelompoknya Luisa ternyata masih banyak guys. Karena apa? Apanya, kenapa nggak enak? Ada yang kurang matang kentangnya. Oke, tidak apa-apa. Ini untuk pembelajaran. Nanti berikutnya kalau bawa bahan makanan harus matang ya. Oke, ini kelompoknya Daryl. Wow, untuk kelompok Daryl bersih ya. Nah, kita kasih kembali papi. Ini sampai habis. Ini sampai kekenyangan nih. Ken-ken. Kita lihat ini yang kelompoknya Michael. Wow, kelompoknya Michael juga habis ini. Ini apa ini? Kacang. Oh, masih ada bumbu kacangnya. Masukin semuanya. Oke, sepertinya lumayan menikmati. Sam, gimana Sam? Enak banget bumbu kacangnya. Bumbu kacangnya enak. Elena sama Ciel kayaknya enggak. Oke, kita lihat yang kelompoknya Diva. Wah, kelompoknya Diva juga ini habis. Ini dihabiskan, dimakan atau dibuang? Dimakan, dimakan. Makan sama siapa? Oke, okay, Diva, Gareth, Gabby, sama Cliff. Kenapa? Nanti kan belum istirahat. Nanti kalau udah belum istirahat. Kata Ilat doang kan ya, kirain mau keluar. Oke, ini yang kelompoknya Vico. Oh, kelompoknya Vico juga nggak habis. Angel bawa pulang, yang lainnya juga dibawa pulang ya. Ke tempat bekal. Bawa pulang, masukin tempat bekal. Bagaimana dengan kegiatan proyek hari ini? Seru. Kenapa Gareth? Dengan proyek hari ini? Enak atau enak? Kebanyakan makannya kan? Harusnya membawa porsinya seperlunya. Saya nampak segitu bumbu kacangnya. Gimana dengan proyek kita hari ini, Sam? Nanti mau proyek bikin makanan lagi? Mau. Nanti
mesti kita cari setiap hari. Bikin kue. Cel, kenyang gak Cel? Kenyang gak? Kamu makan beneran gak tadi? Gimana dengan proyek kita hari ini? Nah ini masih satu kelompok tersisa ini, gimana dong? Ayo semangat, semangat. Kalau memang nggak habis dibekal aja nggak apa-apa, ya? Nggak, ini kan tanggung jawab masing-masing dong. Tanggung jawab kelompok dong. Kenapa Angel? Kok sepertinya? Yang lainnya bawa juga dong. Take it real soon.